Di tangan saya, Pong, sudah ada dua buah lempengan. Ini lempengan ini. Jangan sepele kalian, Pong, sama lempengan seperti ini. Kalau kita lihat dari tampak sekilas, mereka ini sih nggak ada gunanya, Pong. Tapi jangan lelean kamu dengan ini, Pong. Kalau ini kamu poles dengan hati, gak bisa ya, Pong, ya. Maksud saya itu, kita poles dengan perasaan, kita menggunakan tangan untuk mengolahnya, tapi tangan ini kita beri perasaan, maka dia akan menjadi sesuatu yang berharga, Pong. Saya akan tanya kepada kalian, ketika kalian melihat lempengan seperti ini, apa yang ada terpikir dalam pemikiran kalian, Pong? Meke, jangan lelean. Main nyosor aja. Orang lagi presentasi ya, Pong, ya. Ini tidak boleh kita lelekan. Dan jangan pernah kamu menyimpan perasaan lelekan pada benda-benda seperti ini, Pong. Apa kira-kira yang akan terpikir dalam benak kalian ataupun dalam ide kreatif kalian, Pong? Ingin tahu? Ikuti terus prosesnya, akan kita apakan lempengan ini.
Dan selesai sudah seluruh rangkaian proses pembuatannya, Pom, termasuk pemberian angka pada lempengan ini. Untuk itu, saya dan WL9260G mengucapkan terima kasih banyak kepada Pompong semuanya yang telah menonton proses pembuatan jam dinding ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen juga, subscribe juga, agar kita sama-sama membangun channel ini untuk terus berkarya dan terus berkarya untuk kedepannya. Salam. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to pretend.